Putri Marino akting depresi di Layangan Putus di Sanjung natural banget. Web series Layangan Putus lagi sering trending topik karena ceritanya yang super gregetan. Film yang dibintangi oleh Putri Marino, Reza Rahardian, dan Anya Geraldine, series ini menceritakan tentang perselingkuhan. Salah satu tokoh yang menarik perhatian adalah sosok Kinan yang diperankan Putri Marino. Cantik, pintar, dan keibuan membuat sosok Kinan disukai penonton. Sukses membangun karakter Kinan, Putri Marino langsung banjir pujian. Terlebih saat berakting sedih dan depresi. Istri Chico Jericho itu dipuji habis-habisan. Belum lama ini, cuplikan video saat Putri Marino memerankan Kinan yang sedang depresi karena mengetahui perselingkuhan suaminya dibagikan oleh akun Instagram @gabeters. Putri terlihat menangis dengan tatapan wajah kosong dan mata sembab. Ia dipuji habis-habisan oleh netizen karena aktingnya dinilai sangat natural. Gila, Putri Marino keren banget aktingnya di sini. Feelnya dapet banget sebagai istri yang terzolimi. Puji netizen. Natural banget aktingnya pas jadi Kinan, apalagi pas kecewa sama si Aris. Keren. Puji lainnya. Another level mah Putri Marino. Pungkas netizen. Nonton pas episode ini beneran ikut nangis, berasa banget dia depresinya. Timpal lainnya. Web series Layangan Putus menuai kesuksesan. Tak cuma Putri Marino, Anya Geraldine yang memerankan sosok Lydia sukses membuat penonton jengkel karena berakting sebagai selingkuhan.